Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi bersama saya di channel tutorial PSU Bekti, tutorial tentang perbankan BRI. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Untuk video kali ini yaitu cara beli token listrik di mesin ATM. Jadi nggak harus ke minimarket, di mesin ATM juga bisa teman-teman buat beli token listrik. Nah, sebagai contoh, ini saya juga mau beli token listrik di mesin ATM. Jadi ikutin terus ya teman-teman. Jadi sebelum saya mulai, silakan biasa klik subscribe-nya dulu, karena nanti masih ada video tutorial selanjutnya tentang perbankan BRI. Lanjut teman-teman ke mesin ATM. Posisi sudah ada di depan mesin ATM. Nih, dimasukin kartu ATM-nya teman-teman, jangan sampai salah masuk. Kalau sudah, di sini pilih bahasa Indonesia saja. Terus masukkan PIN ATM Anda. Jangan lupa ditutup, itu buat keamanan. Nah, ini setelah muncul menu, pilih bawah ya, menu lainnya. Nah, ini. Terus di sebelah kiri ada menu pembayaran atau pembelian. Di sebelah kiri lagi ada menu listrik atau gas. Nih, teman-teman. Selanjutnya pilih yang paling atas kiri, token PLN prabayar. Nah, ini. Terus pilih lagi juga PLN prabayar. Nah, setelah itu masukkan nomor meter atau ID pelanggan. Ini nomor ID pelanggannya, jangan sampai salah. Ini harus benar ya teman-teman. Setelah itu kalau udah benar, pencet benar. Harap tunggu transaksi sedang diproses. Nah, ini pembelian listrik prabayar, muncul ID dan nama, itu harus pas. Kalau sudah pas, pilih menu paling bawah, ada nominal lain, terus pilih jumlah nominalnya. Di sini saya sebagai contoh mau beli token listrik sebesar Rp20.000. Pilih jenis rekeningnya dari rekening tabungan. Nah, ini ditunggu transaksi sedang diproses. Nah, ini ya teman-teman, sudah muncul struk bukti pembelian token listrik di ATM. Dan jangan lupa ATM-nya diambil, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini struknya teman-teman, di bagian bawah itu ada token listrik. Ya teman-teman, tadi cara beli token listrik di mesin ATM sangat gampang sekali, mudah, cepat, dan aman tentunya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan sendiri nanti kalau mau beli token listrik di mesin ATM. Oke ya, sekian video tutorial cara beli token listrik di ATM, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali, klik subscribe, karena nanti juga masih ada video tutorial selanjutnya tentang perbankan BRI. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.